Oke guys, welcome to my channel Vlog and the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, kita udah sampai di Depok. Ini ada anjing husky, katanya susah diatur, kita mau coba untuk bantu koreksi. Tuh, anjingnya tuh. Om. Tolonglah. Hey. Hey, Michael. Om ini umur berapa dia? Tiga tahun. Oke guys, kita udah nyampe di Depok nih. Ini anjingnya itu kalian udah lihat sendiri kan. Alaskan ya Om ya? Alaskan Malamut. Umur 3 tahun. 3 tahun. Ini kendalanya dia bikin masalah apa ya di rumah? Paling terlalu nurut ya. Belum nurut ya? Kalau sama anak belum enak. Oh, kalau sama anak bercandanya kasar. Kadang tuanya kadang mau serang. Oh, kadang mau serang. Oh, oke. Di sini berapa bulan nih? Baru aja. Jadi guys, ini sebenarnya anjingnya bukan punya Om berarti ya? Ya, diadopsi. Diadopsi, cuma di sebelumnya itu di sana tinggalnya di semacam kaca gitu ya? Ya, dia nggak terlalu diurus. Ya, jadi dia tinggalnya orang yang punya juga mungkin sibuk kerja, jadi dia itu ditaruh di sebuah kayak kaca kayak semacam akuarium tapi besar, pakai nasi segala macam. Jadi saat ordernya pulang kerja aja baru dia keluar. Keluar. Karena yang lain juga nggak ada yang ngurus. Nggak perhatikan. Nah, kebetulan Om developers juga akhirnya Om adopsi dia nih. Ambil dia untuk ditaruh di sini, cuma di sini gak bisa diatur ternyata guys. Kalau ditinggal kadang-kadang ngusakin barangnya. Tuh, umurnya sudah 3 tahun, jenisnya Alaskan Malamutnya. Berarti dia kenalannya kalau bercandanya kasar. Terus apalagi dong? Kemudian ya belum terlalu nurut. Belum nurut? Disuruh sit, kita masih ikut, tapi agak... Kalau misalnya dia main di situ, kita panggil, dia mau datang atau tidak? Oh, tidak mau datang sama sekali? Penting pegang makanan dia. Baru dia mau datang? Tidak datang. Oh, oke. Okay. Mungkin karena belum diatur ya. Iya. Misalnya kan posisinya lagi diam nih. Kalau dia lagi kenyang, diam. Anak-anak lewat, dia enggak. Oh, ini lagi posisinya lagi kenyang? Ya, baru belum makan. Oh, oke. Okay. Sama orang baru? Enggak. Dia cuma kayak euforia pengen kenalan. Oh, euforia pengen kenalan aja. Berarti peco kau diri, dia mau kenalan gak tuh ya? Gak ada, gak gigit. Gak gigit, paling cuma lompat-lompat doang, coba. Wah, gimana? Aku jadi takut sih. Gendut. Gimana guys? Namanya siapa Om? Gendut ya? Gendut. Cuma aku tahu. Pasang itu boleh. Tas. Pakai tali begini nggak bisa kontrol ini Om. Iya. Kalau bisa pakai rantai aja. Coba begini. Nah, beliin tali rantai yang begini nih. Ini enak kontrolnya, enak nih. Jadi kalau misalnya dia bandel, tinggal tarik begini aja langsung diam. Kalau pakai tali yang begini nggak bisa dikontrol, kadang-kadang malah kabur. Apalagi kalau ada kucing, dia narik pasti. Iya, kalau kayak gini nggak bakal bisa ngapa-ngapain dia. Hey, ya makan rakus. Rakus coba yang makan dia rakus. Coba. Gede nggak guys? Gede banget ini. Monster juga nih. Wih, gila banget tuh. Hei,
Hei gendut, namanya gendut guys. Make sense. Ini baru habis potong bulu kayaknya, bulunya baru lebat nih. Dia langsung takut guys ya? Iya. Coba. Ada tuh susunya. Nih. Ini mau juga. Oh, coba. Oke, coba lagi satu lagi. Belum tahu. Oh, bisa untuk bikin dia jangan makan bisa? Belum bisa. Ini caranya. Sit, look. Itu biar disit. Oke. Nanti harus pakein kalung ya? Ya pakein kalung dulu, nanti kalau udah terbiasa gak usah pakai kalung pun langsung bisa. Nih. Dia langsung gak mau makan dia. Nih. No. Nih, hey. Belum. Oke, okay, good boy. Yes. Good boy. Good boy. Good boy. Tapi dia punya catatan beda loh. Hah? Beda. Beda. Tanya tatapannya beda. Beda gimana nih? Dia punya sorotan mata tuh, ini cuma saya ya. Coba. Hey, no. Coba. Nice. No. No. Hey. Look. Hey. Okay, good boy. Come on. Yes. Kayak gitu aja mungkin. Oke, okay, good boy. Jadi kalau mau biar dia bisa dekat sama kita, mau kemanapun dia nurut, kita suruh sit down, nurut harus ada kontak mata, kita harus bisa takutin dia dulu. Caranya apa? Isi dia otak pakai makanan, kayak makanan nih sekarang nih. Dia suka roti nih kan? Hey, look. Oke, okay, good boy. Jadi ketika dia lihat kita, kita kasih makanan, jadi dia selalu pengen lihat kita gitu. Jadi saat kita jauh pas dia gelisah, ih tunggu mana ya? Oh iya, iya gue lihat dia nih, karena kalau gue lihat dia, dia pasti kasih gue makanan gitu. Kayak gini nih. Hey, good. Oke, okay, good boy. Nih. No. 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 Oke, okay, good boy. Yeah. Ini itu next. Cara ngajarnya biar bisa sit down. Hey, sit, 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 sit. Dan usahakan pas ajarin nanti posisi dia lagi lapar. Jangan ajar, ini pasti lagi kenyang nih. Baru makan. Iya, baru makan. Jadi dia makan yang luar. Ini kan dia ada angin-anginan nih. Kalau lapar itu enak ajarinnya. Oke, good boy. Coba omongin aja, coba. Tetap mata, ajarin tetap mata. Ambil sini boleh. Jadi dia coba jangan makan. Lupa, dia lupa ya? No. Coba gini. Sit. Down. Si. Ini kan, bisa orang. Ini makanan nih kan? No. Oke, coba. Sentuh dia di leher kalau dia mau makan. Oke.
Coba, coba larang dia, larang dia. Jadi biasa kalau dia makan katanya langsung tertam. Kalau tertam ya. Oh, oke, okay. Berarti posisi makannya berubah ya. Udah enak. Nih. Tuh guys, walaupun dekat, dia enggak bakal berani makan. Oke, okay, kita lihat. Kalau Om kena kasih begini. Tapi jangan Om kasih begini, kasih dia begini aja. No. 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 Look. Enggak ya, ya. Ini. Yang satu ini buat koreksi tangan dulu, buat koreksi jarinya. No. Look. No. Ini dia main yang tarik begini, Om. Baru kasih. Tangan satu buat koreksi. Ini boy. No. Look. 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 Ada yang teman, Om. Look. Look. Oke, masih bisa nih ya. Om, sekarang kan kita rebol langsung makan nih kan. Om, coba sekarang gimana caranya biar dia gak langsung makan. Kalau sudah pada seperti ini aja. Jangan dilus, kalau dia makan kayak gitu kan nggak boleh, jangan dilus.
kalau lo langsung mengisi dia berarti ibaratkan itu ujian buat dia. Oh, berarti ini boleh nih. No. Ya, pasti boleh lihat sini. Ini. No. 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 Hei. Hei. Yang mau kalah sama dia. Kalau misalnya kita takut sekali, udah. Hei. Oke, baik. Hei. Hei, jadi gak omong kan tuh. Hei, lu punya makanan buat gue ya. Punya gue ya. Jadi karena kan kita bicara bahwa ini makanan punya gue loh. Gue yang kasih lu makanan, lu harus nurut sama gue. Gitu, itu yang harus om tanamkan ke dia. Kayak gini, makanan buat gue nih. Oke, no. 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 Hei. Pokoknya jangan pernah kasih kalau kita belum suruh dia makan. Oke. No. No. Hei. Kalau kita prosen, jangan elus dia. Ini kan, kayak tadi kan, kecolongan om elus, jangan. Coba kasih berarti lagi, masih ada gak? Oke. Kalau itu om bisa kontrol ya, masalah makanan. Hei. Kan dia harus ikutin kita terus. Hei. No. Nah om, kalau bisa nanti, no. Oh dia mau minum air nih. Coba. No. Sit. Good boy. Stay. No. 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 Look. Hey, look. Okay, come on. Yes. Jadi segala sesuatu yang dilakuin dibawa kendali om, supaya dia bisa nurut. Kalau enggak, om enggak bisa turunnya nanti. Nanti kita yang diatur oleh dia. Pasti dia kejar. Nah nanti kalau bisa beliin ini om, ganti lantainya. Yang kecil ya? Iya, ganti kecil begini. Ini buat kontrol. Jadi lihat jalan ada kucing ini, sentak aja. No. No. Terus ada kucing itu kita lain perhatiannya langsung aja. No, no, no. No. Lalu kita juga santai. Jangan, wih, kucing. Iya, sos. Kalau kita panik, dia jadi panik juga. Jadi santai aja, kucing. No. Gak jangkut. Good boy. Mana marah lagi pertanyaannya tuh? Kali sama anak. Hmm. Kadang-kadang kita enak, kadang-kadang. Iya, karena dia pokoknya dia kenapa kayak gitu, dia merasa bahwa dia itu berkuasa di sini. Gitu. Kalau dia udah dibawa kendali om, om bilang apa ya pasti dia bakal nurut, dia nggak bakal berani. Anaknya dong. Lagi tidur ya. Nanti kalau lagi keluar terus kita lihat reaksinya. Nanti pokoknya beli ini aja pakai rantai. Kalau anaknya keluar gini, dia mau ini mau tangkut kan biasanya kalau mau lompat lompat kan, lompatnya langsung dorong kan. Om tinggal gini aja. No. Baru pegang sama ini udah terang.
Oh, baru taruh. Baru kan kita kan bawakan dari belakang nih. Jom, dia yang mau lagi nggak ngurus nggak cuma modal kita terusan. Guys, tapi ini serigala memang asli serigala ini. Ini serigala ini. Serigala ya? Gede banget ya? Nah, tuh banyak, untuk banyak yang request tuh, bang. Bikin konten dong, bang. Anjing apa yang kayak serigala, nah ini. Anjay. Yang big size nya nih, yang gede nya nih. Halo. Nah, coba dia nampluk gak? Dut. Buat pulang vlog itu, bro. Dia fokus ke vlog itu. Om vlog jalan dulu kan? Dut. Coba dulu. No. Biasanya nggak pernah gitu. Orang menyerang itu ya? Itu kalau kita begini pasti menyerang. Oh, oke. Okay. No. Coba sekali lagi. Ntar aja jangan. No. No. Kau fokusin aku, fokusin ya. Biar fokusin ke kepon sih deh. No. No. Oh, kayak gitu. Biar. Oh, deh, itu biasanya. Oke. Okay. No. Sabar. Oke, gitu ya. Yo, senyum. Ini caranya. Ini gue yang telurnya. Cerita aja kita, Om. Sip. No. Jangan kasih, jangan pernah kasih kalau dia lagi minum sendiri gitu. Oh, ini dia rekes banget sama aminnya. Bro, udah bisa kontrol pakai ini. Udah tenang dia. Jolongan. Jadi ini sekarang kan punya kita nih, kita yang mesti makan. Kalau kayak Om punya cara tadi, sekarang kan itu punya dia, ini punya gue tuh, gue mau makan tuh. Gitu. No. No.
kewan. Tuh, gitu aja. Nih, kita turun di stop lagi, Nong. Sit. No. 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 Hey, look. Hey. 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 Sit. No. Stay. No. Ya gitu aja. Masih ada kami nyong. Masih ada. Habis. Hey, sit. Sit. No. 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 Stay. Stay. Hey, look. Stay. Sit. Hey, sit. Sit. Hey. Hey. Come on. Come on. Come on. Hey. Come on. Hey. Sit. No. 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 Hey. Sit. What do I need to hang around, bang? Stay. Tawa, tawa, bang. No. Kayak gini ya? Tuh dia tatoannya selalu kayak gue. Soalnya dia, oh iya ini alfanya di sini nih. Jadi kalau anjing intinya kita jadi alfa buat dia. Kalau gak bisa berarti nanti dia ngatur kita. Hei, lu endut. Oke, lu buat. Gitu aja om. Nih coba sekali lagi. Hey, sit. Hey, sit. Hey, come boy. Sit. Stay. No. No. Sit. Sit. Nanti om praktekin kayak gitu aja om. Beliin tali yang begini nanti.
buat kontrol dia. Jadi kalau dia mau makan sentak aja. Jadi guys, ini bukan kita kasar sama dia, tapi ini semua buat kebaikan dia. Karena kalau nggak digituin, dia nggak bakal dengar. Apalagi anjingnya yang super gede kayak gini guys. Kalau energi kita lemah-lemah nggak bakalan bisa. Hey, lu, oke boy, boy, come on. Berarti kalau keluar kita hanya naplok dong. Kalau keluar dia lu udah lihat, tapi dia bongkok. Coba. Coba. Nih, come on. Sorry. Hey. Coba. Kalau mau keluar, dia pasti udah. Oke. Jadi di Prabu ini. Ini nggak ada makanan. Jangan setuju. Pokoknya gitu arahnya. Ya jangan kasih ke dia pokoknya. Supaya dia tahu bahwa oh makanan itu punya om, bukan punya dia. Punya om dan om yang mau kasih ke dia. Kalau om yang langsung kasih, pikirannya oh makanan gue itu sini gue makan sini. Eh hey, ngapain lu pengen makanan gue? Gitu. Coba taruh sini kan masih ada tiga. No. No. Ya kita gitu kontrolnya nanti, nanti kalau udah oke, okay, good boy. Come on, boy. Tuh. Nanti lama kelamaan nanti dia jadi tenang kok. Bakalan nurut om ke sesuatu pas langsung dengar. Oke. Yang penting udah kayak mendingan kan om. Jadi om nanti tinggal terusin aja lagi. Pokoknya gimana caranya supaya om itu jadi alpha buat dia. Kalau posisi saya pertama datang tadi, saya lihat dia yang jadi pemimpin di rumah ini, dia berhasil tuh, oh, gue yang memimpin di rumah ini. Walaupun itu gue yang ngatur, bukan om yang ngatur. Tapi kalau om udah bisa atur dia, dia bakalan nurut. Mendingan kayak gini nih. Oh ini juga bagus nih. Ini juga bagus buat langsung kontrolnya. Mulai kecil nih. Ini guys, guys. Kalau dia udah, kita udah jadi alpha buat anjing kita nih. Dia nurutnya kayak vlogging. Vlogging nih. Nah, sini. Nih. Balik. Sit, stay. Stay. Jadi dia main di situ. Hey. Tahan dulu. Red seat. Bagi. Red seat. Stay. Okay, stay. Gitu, kalau anjing udah nurut. Oke. Okay. Tos lagi. Hey. Tos lagi. Okay. Jadi nggak langsung kabur. Kalau kayak gini kita lepas pasti langsung kabur. Kejar lagi. Karena dipanggil datang pun dia gak bakalan mau. Karena pikirannya ah, lu itu yang gue atur lu kok, ngapain gue ikut lu. Tapi kalau dia udah bisa jadi bawahan kita, kita yang jadi alpha, pasti dia lebih nurut dong. Ya vlogin. Ini gak vlogin. Good boy. Udah turun kan? Pokoknya udah mendingan nih. Kita pulang pasti dia udah agak mendingan. Semuanya tergantung om. Gimana caranya om lebih tegas ke dia. Jangan om kasihan sama dia. Wah kira gue disentak-sentak kayak gitu nanti. Kasihan nanti kesakitan, kesakitan enggak, semua buat kebaikan dia. Daripada om kasihan tapi menimbulkan masalah kan lebih ribet lagi. Nanti ganti rantainya om ya. Yang kecil tadi, yang mana yang kecil tadi? Cal. Enggak, gue udah lepas tadi. Oh iya, pakai yang ini om. Buat koreksi nih. Nanti pasangnya begini. Jadi kalau dia ini kan begini, kalau dia misalnya ngelawan, tinggal tarik gini aja, sentak, dikunci tuh, nanti dilonggar lagi. Kepalanya di bawah apa ya? Iya. Kalau pokoknya kalau dia ngelawan, sentak aja gini.
Dan dia kalau misalnya gertak nih, jangan muka lama dia. Itu dia cuma gertak doang. Kayak tadi itu dia kan gertak tuh, ngerem. Coba ngerem tadi kan, wah, karena dia gak terima. Kalau saya mundur, gue mundur. Ya berarti dia menang. Udah menang. Tapi saya kan bertahan, woi ngapain lu? Lu yang gue yang ngatur lu, kok lu mau ngatur gue? Gitu. Pokoknya mindsetnya, jangan biarkan dia ngatur kita. Kita yang harus ngatur dia. Karena kita yang pera dia, bukan yang pera kita. Oke guys, siap. Dan ada perubahan bagi si gendut, namanya gendut guys. Anjing sayang Alaska. Sekarang udah jadi anjing sayang, mudah-mudahan aja dia nggak menemukan masalah karena biasa di sini suka digigit, bercandanya kasar. Tapi sih udah agak mendingan. Oke Om ya, makasih banyak Om ya. Nanti kabar-kabar aja Om. Siap. Oke guys. Buat yang punya masalah tentang doggy bisa langsung kontak kita, mudah-mudahan kita bisa bantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Vlog in the clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Masyuk.